Yuhu, welcome back again with me all. Yuhu, welcome back again with me, already Mandy. Yuhu, everybody, welcome back me again with Sekarang Bunda Alpha. Masih di Sekarang Bunda Alpha. Yuhu, everybody, welcome back with me. Masih di Sekarang Bunda Alpha. Jadi seperti ini, tanggal 24 April. Kemarin potong rambut ya, potong jenggot gue ya kemarin. Dan gue mau eksperimen apakah satu bulan ini bakal tumbuh si jenggot ini. Karena brewoknya dari tahun berapa itu gue udah 2 tahun gak cukul-cukul, gak tumbuh-tumbuh ya. Nanti kita akan lihat hasilnya pada sebelum Idul Fitri. Oke, okay? Tiap hari gue akan upload video. Oke, okay? Stay with me. Oke teman-teman, tanggal 25 April seperti ini perkembangan brewok maupun jenggot. Oke, thank you. Oke, perkembangan brewok tanggal 26 April karena biotin dan minoxidilnya belum datang, jadi belum sempat oles beberapa hari ini. Oke, thank you. Paket pembelian amunisi gue itu biasanya ini ya, biotin, minoxidil, sisir. Nah, ini sudah satu paket, itu gue belinya 200 berapa gitu lah, 200 lebih gitu loh. Makan bang. Tanggal 27 April 2020 seperti ini perkembangan brewok. Oke, okay, thank you very much. Hello guys, David di sini. Kali ini kita akan perkembangan brewok seperti apa. Sedikit mengelupas kulitnya. Sekarang tanggal 30 April 2020. Hello sob, di sini dengan Moldi. Hari ini tanggal 2 Mei. Seperti ini perkembangan brewok. Dan ya, setelah memakan beberapa hari, kulit mulai pecah-pecah seperti biasa karena penggunaan pertama kali, karena sudah lama tidak menggunakan minoxidil dan biotinnya. Jadi seperti ini. Oke sir. Hai Andika. Guys, di sini kali ini kita akan update perkembangan brewok tanggal 5 Mei 2020 seperti ini. Kumis tumbuh lebat meskipun nggak gue oles minoxidil dan biotin. Jenggotnya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu aja. Tanggal 5 Mei 2020. Oke. Hai Andika, guys, di sini tanggal 8 Mei 2020 seperti ini perkembangan brewok. Tadi oles pukul 11. Terus terkena wudu sholat Jumat. Seperti itu perkembangan brewok. Cek 1 2 3. Bismillah. Hello sobat dimanapun Anda berada. Welcome and welcome to Sekarang Bunda Alpha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Seperti ini perkembangan brewok tanggal 12 Mei 2020. Bentar lagi gua mandi ya. Teman-teman, seperti ini perkembangan brewok A plus 2 lebaran tanggal 26 Mei 2020. Nanti potong rambut juga. Selama berapa bulan ini nggak potong rambut? Oke, jadi perbedaan hari ini.
Oke boy, 24 April dulu gua membuat suatu eksperimen dengan memotong semua jenggot, kumis. Ya, selama 24 April sampai 26 Mei, April, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti 1 bulan lebih, ini sudah H+2 lebaran. Jadi 1 bulan 2 hari. Seperti ini perkembangan brewoknya selama 1 bulan menggunakan minoxidil dan biotin. Ya, kadang-kadang 3 sampai 2 hari itu kadang bolong, Bapak. Gua enggak menggunakan minoxidil ataupun biotin. Obat oles ataupun obat untal. Bahasa Jawanya itu untal. Kalau bahasa Indonesia itu obat minum ya. Seperti itu mungkin 2 sampai 3 hari. Gua lupa enggak pakai. Jadi aduh, gimana Pak? Ya seperti inilah. Ini dulu video-video perkembangan brewok gua dulu juga ada, Pak. Ya gimana ya? Di sini tuh nggak tumbuh-tumbuh. Di sini gue pengennya tumbuh-tumbuh, tapi nggak, kok nggak tumbuh-tumbuh gitu loh. Yang tumbuh itu jenggot doang, Pak, dari dulu, Pak. Mungkin ada background, ya mungkin ada background voice tadi. Nggak tahu, gue ngomel dari tadi, ternyata HP-nya error dan rekam videonya otomatis berhenti sendiri, Pak. Seperti itu. Gue lupa, gue mau ngomong apa lagi ya. Beneran gue lupa lah. Kampret bentar emang HP ini. By the way, HP gue Black Shark 2, Pak. Udah di-update ya MIUI 10, MIUI 11 dan OS-nya pakai Xiaomi. Mungkin itu aja. Aduh, gak lupa ngomong apaan tadi gue, Pak. Gue udah rekam, gue ngomong panjang lebar, ternyata setelah gue mau berhentiin kok videonya kok ngepotong sendiri, kok mati sendiri. Aduh. Oke lah, di hari yang fitri ini gue mau ngucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mungkin see you in the next video. Think positive and see you next time. Oke. Beneran gue lupa, tadi udah ngomong panjang lebar gue tadi kok, mati HP-nya, aduh ngapet. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu ke channel gue.